Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu saya ucapkan. Oke, sebelum tutorial share saya mulai, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan kesehatan jasmani rohani dan teman-teman yang di sana jauh di seantero Nusantara ya. Saya doakan pula semoga selalu diberi kesehatan, rezekinya banyak. Oke. Di sini ada genset merek Molar ya, profesional generator gasolin 3500. Itu adalah tegangan yang dikeluarkan. Itu adalah kira-kira ya. Di sini tegangannya itu tidak mau keluar. Tidak ada istilahnya ya. Ada tapi di voltmeternya ini tidak bisa menunjukkan 220 ke atas ya. Oke, langsung saja kita buktikan dulu. Saya akan hidupkan pada generatornya atau gensetnya. Jarumnya tidak 220 ya. Ini kita lihat. Saya matikan dulu ya. Nah, tadi pada voltmeternya kan tidak menunjukkan 220 pada jarumnya itu ya. Nah, jarum ini hanya menunjukkan sampai strip. Ini adalah ukurannya 50, 100, 150, 200. Nah, tadi hanya mentok sampai 50 volt. Kalau pada kondisi itu, pasti genset tidak akan kuat menghidupkan lampu yang tegangnya 220 ya. Nah. Oke, kita di sini sudah bongkar pada bagian sebelah sini di belakang genset ini. Ini ada sebuah alat. Nah, ini alatnya adalah AVR, Automatic Voltage Regulator. Alat ini untuk mengeluarkan atau output 220. Ini kan dari spool sana ya. Inputnya dari spool, terus di sini diproses di AVR dan inputnya apa outputnya adalah 220 keluarnya. Maka di sini ada dua cara untuk mengatasi hal tersebut apabila tegangan di genset itu tidak naik. Yang pertama adalah sebentar saya pastikan kameranya dulu. Nah, ini adalah AVR-nya. Ini ada dua cara ya untuk mengatasi apabila tegangan itu tidak bisa sampai 220. Ini syaratnya spoolnya itu masih bagus ya, tapi kita cek dulu pada piranti AVR nya ini adalah alat AVR. Lah, di belakang sini bisa perbesar lah, hop. Di sini ada sebuah benda berwarna biru berbentuk balok, itu akan ada obeng mainnya. Nah, ini kita putar keluar. Ini adalah trik pertama untuk menaikkan tegangan pada genset ini apabila tidak bisa mencapai 220. Ini adalah alat setting apabila tegangan di genset tersebut tidak sampai 220. Seperti tadi adalah 50 volt tidak 220 ya. Nah, ini kita putar keluar begini ya, ke kiri ya, ke atas full penuh. Nah, cukup begitu saja sampai full penuh, kemudian kita pasang kembali pada AVR nya ini. Nah, kita pasang begini saja, kemudian
kita hidupkan. Apabila nanti ada perubahan, berarti cukup hanya melakukan penyetingan begitu saja. Tapi kalau tidak bisa keluar arus 220, maka dibutuhkan penggantian AVR-nya, itu dipastikan rusak. Itu adalah trik pertama. Oke, kita akan hidupkan dulu pada gensetnya. Kita kembali ke voltnya. Oke, saya kembali ke ukuran voltmeter ini ya. Nah, begini. Dan saya akan coba hidupkan setelah melakukan penyetingan di alat AVR tadi ya. Saya kontak dulu. Kemudian saya akan tarik. Ternyata di sini pada volnya itu tidak bisa naik, masih tetap. Oke, saya matikan saja karena berisik. Ternyata pada voltmeter itu hanya menunjukkan mentok seperti tadi ya, 50 volt tidak sampai 220. Nah, sekarang dengan trik yang pertama tidak bisa teratasi, maka lakukanlah trik yang kedua, yaitu dengan mengganti AVR-nya. Itu terpaksa kita ganti karena pada setelannya itu tidak bisa berfungsi atau tidak bisa naik pada tegangannya. Oke, untuk trik yang pertama itu tadi tidak ada efeknya, maka trik yang kedua adalah mengganti alatnya ini ya. AVR-nya kita ganti dengan yang baru. Kita akan coba pasang. Ini kita lepas dulu pada yang lama. Ini pada saat memasang kabel biru kuning ini ya. Ini biru kan ada plus. Jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik bisa konslet pada AVR-nya. Ini kita pasang dulu alat AVR-nya. Nah, sudah terpasang. Kemudian bagian yang cop kita pasang juga. Nah, karena masih baru jadi masih agak sempit, agak susah. Nah, gini catatan ya. Pada alat biru ini kita tidak usah adakan penyetingan. Kita sesuaikan pabriknya saja karena masih baru ya. Nah, ini tidak usah diadakan penyetingan. Ya, bagian sini ya, setelan tadi ya. Yang kita ubah tadi, kita tidak usah rubah-rubah, hanya bawaan pabrik saja. Oke, langsung saja kita hidupkan pada mesin generatornya atau gensetnya. Kembali ke posisi awal, kita lihat di bagian voltmeternya. Oke, kita kembali ke voltmeter. Setelah melakukan penggantian pada AVR-nya, kita akan lihat apakah naik atau tidak pada voltmeternya ya. Ini saya dekatkan pada voltmeternya. Saya akan hidupkan gensetnya. Jarum penujunya itu menunjukkan 220 ya. Ini 220. Berarti AVR-nya itu yang rusak. Nah, jadi sudah ketemu. Oke. Tadi setelah melakukan penggantian pada AVR-nya, ternyata tegangan itu pada jarum menunjukkan 220. Berarti memang AVR-nya itu bermasalah dan harus diganti. Oke, tadi adalah dua trik yang kita lakukan. Ternyata harus melakukan penggantian. Dan ternyata memang benar AVR-nya yang rusak. Dan setelah diganti baru AVR-nya, jarum pada voltmeter menunjukkan angka 220, berarti normal sesuai dengan
kebutuhan. Oke, sekian dulu untuk share kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.